moment now returns. For a while, seen or heard, how each memory softly burns. Facing you, who brings me new tomorrows, I thank God for yesterdays, how they led me to this very hour, how they led me to this place. Every touch, every smile, you have given me in care. Keep in heart, always I'll now be treasuring everywhere. And if life should come to just one question, do I hold each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Now a song that speaks of now and ever me to someone new, unexpected, unexplored, unseen, filled with promise coming through. Feeling wondrous strange. And if life should come to just one question, do I face each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Always with gladness I do.
Selamat datang tentunya di acara live streaming pemberkatan dari Giovanni Dustin dan juga Edith Raharja. Tentunya hari ini senang sekali, saya Anthony Steven. Hari ini saya akan menjadi host Anda dalam acara live streaming pemberkatan pernikahan antara Gio dan juga Edith. Tentunya apa kabar buat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari Gio dan Edith? Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat, ada di rumah ataupun ada di tempat manapun yang ada di hari ini. Tentunya hari ini Bapak Ibu, kita live dari Courtyard Hermitage Jakarta, di mana Anda bisa menyaksikan di belakang saya, ini adalah suasana detik-detik dimulainya pemberkatan pernikahan antara Gio dan Edith, di mana akan kita mulai jam 10 tepat hari ini. Tentunya hari ini buat Anda yang hadir, tentunya mohon maaf kita tidak dapat mengundang Anda semua, karena hari ini kita menjalankan acara sesuai dengan protokol kesehatan, di mana kita membatasi jumlah tamu, dan juga untuk seluruh kru pada hari ini sudah dites anti COVID, tentunya untuk menjamin kesehatan satu sama lain. Tentunya buat Anda semua yang hadir di acara live streaming, silakan untuk dapat mengundang teman-teman Anda ya, apabila mungkin mengingatkan kembali teman-teman Anda untuk bisa nonton live streaming dari pemberkatan pernikahan antara Gio dan juga Edith. Tentunya buat Anda yang mau posting di sosial media, caranya gampang, Anda bisa capture layar kaca Anda dan Anda bisa posting di sosial media Anda. Jangan lupa untuk mention Gio dan Edith dan juga pakai hashtag Gio Got Married. Sekali lagi hashtagnya adalah Gio Got Married. Tentunya hari ini ucapan selamat bisa Anda share lewat sosial media. Dan apabila Anda tentunya juga ingin membagikan kebahagiaan Anda untuk Gio dan Edith dengan memberikan angpau digital, tentunya nanti setelah ini kita akan tampilkan screen di mana ada QR code yang bisa Anda lakukan untuk melakukan angpau digital via rekening BCA. Apabila Anda menggunakan rekening bank lain, tentunya silakan untuk dapat melakukan transfer rekening antar bank. Tentunya hari ini, sebentar lagi kita akan memulai acara pemberkatan. Tentunya sekali lagi saya mengundang teman-teman semua untuk bisa bersiap-siap, karena kita akan mulai jam 10 tepat. Baik, hari ini Bapak Ibu, saya Anthony Steven, senang sekali dapat menyambut Anda semua di YouTube ataupun dimanapun Anda bisa menyaksikan hari ini. Tentunya kita akan memulai sesaat lagi, dan untuk Anda, kita akan menyaksikan dulu ini dia foto loop dari Gio dan Edith. Unexpected, unexplored, unseen,
filled with promise coming through. Never blurred, has me feeling wondrous strange. And if life should come to just one question, do I face each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Always with gladness I do.
unexpected, unexplored, unseen, filled with promise coming through. Feeling wondrous strange, and if life should come to just one question, do I face each moment true? No trace of sadness, always with gladness I do. Always with gladness I do. Baik, selamat datang kepada seluruh tamu, keluarga, dan juga undangan dari Gio dan Edith. Selamat datang di Courtyard Hermitage Jakarta. Tentunya senang sekali hari ini saya Anthony Steven dapat menjadi MC untuk acara pemberkatan pernikahan antara Giovanni Dustin dan juga Edith Raharja, atau mungkin lebih kita akrab dengan memanggilnya Gio dan juga Edith. Selamat datang juga untuk rekan-rekan yang ada di live streaming via YouTube. Hari ini kita menyaksikan ini dia pemberkatan pernikahan antara Gio dan juga Edith, di mana sebentar lagi kita akan mengundang kehadiran dari orang tua dan juga kehadiran dari Gio dan juga Edith. Tentunya hari ini Bapak Ibu, saya informasikan kepada Anda semua untuk mengikuti protokol kesehatan selama acara. Tentu saya informasikan bahwa untuk tamu undangan yang ada dalam courtyard untuk tetap terus menggunakan masker selama acara. Tentunya apabila nanti ada sesi foto, menjadi kebebasan buat Anda apabila Anda ingin melepas ataupun tetap menggunakan masker Anda. Baik, hari ini kita akan menyambut tentunya kehadiran dari orang tua dan juga Gio dan Edith. Pertama-tama akan kita sambut tentunya adalah kehadiran dari orang tua. Namun mari kita mengajak Anda semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan menyambut tentunya kehadiran dari orang tua Gio dan juga orang tua Edith. Untuk Anda yang ingin posting di social media, silakan untuk dapat menggunakan hashtagnya adalah Gio Got Married. Baik, Bapak Ibu, kita akan menyambut tentunya adalah kehadiran dari orang tua mempelai pria. Mari kita sambut tentunya ini dia kehadiran dari Tuan Stanley Duda dan Nyonya Rovia Latif. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya kita juga akan menyambut adalah kehadiran dari orang tua Edith. Mari kita sambut tentunya dengan tepuk tangan. Ini dia Tuan Edi Raharja dan Nyonya Inga. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak hanya kehadiran dari orang tua, kita juga akan menyambut kehadiran dari best man dan juga bridesmaid. Mari kita sambut ini dia Jaswin Anwar dan Fabiola Teja. Kita berikan sambutan yang paling meriah.
Baik, hari ini tentu kita menjadi saksi, ini dia momen berbahagia antara Gio dan juga Edith. Tentunya untuk Anda semua yang hadir hari ini, kita akan menyambut kehadiran dari kedua mempelai yang berbahagia. Tentunya buat Anda semua yang hadir pada hari ini di Courtyard Hermitage Jakarta, kita sambut tentunya dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia kehadiran dari Gio dan Edith. Baik, untuk tamu undangan silakan untuk bisa kembali ke tempat duduk Anda, silakan untuk bisa kembali duduk hari ini. Tentunya hari ini senang sekali saya Anthony Stephen dapat menemani Anda di acara pemberkatan pernikahan antara Gio dan juga Edith. Tentunya hari ini Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk tetap menggunakan masker selama acara. Dan hari ini kita juga akan dipimpin oleh worship leader. Silakan saya akan mengundang Ripka untuk dapat memimpin acara pemberkatan pernikahan antara Gio dan juga Edith, di mana pemberkatan pernikahan hari ini tentunya dipimpin oleh Pendeta David Ibrahim. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini menjadi satu bukti nyata dipersatukannya dalam nikah yang kudus, Saudara Giovanni dan juga Edith. Satu hari yang sangat bersuka cita dan saya yakin dan percaya bahwa ini semua dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu mari sebelum kita sama-sama bersuka cita, sama-sama menyaksikan peneguhan nikah yang kudus, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Saya mungkin jumpa kita semua untuk bangkit berdiri kembali, nyanyikan pujian. I am here because of your grace, Lord. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace upon me. I am here. Oh, I am here because of your grace. I am here because me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Lagi dari awal, katakan I am here. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Abbas dan Maria, angkat tanganmu, katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Live today
Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. It's only by your grace, Lord. It's only by and I could live today. Forever I will praise. It's only by your grace. It's only by your grace. And I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan menyadari kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan inilah Tuhan nyanyian pujian. Terima kasih kami kepadamu. Kau sangat baik Tuhan. Terlebih bersyukur Tuhan boleh pertemukan Tuhan. Yvani dan juga Edith, kami percaya ini semua karena rencana Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Mari pimpin kebaktian pemberkatan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami yakin percaya Tuhan di tempat ini ada sukacita, damai sejahtera. Tuhan mengalir dan kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami mulaikan kebaktian ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembali persilakan saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, saudara hari yang berbahagia. Amin. Kita boleh melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa. Sekalipun banyak sekali halangan tantangan saat-saat ini, tetapi saya kena percaya tidak membatasi penyertaan Tuhan tetap berlaku atas kita semua. Dan kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyikan bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan mari boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyi pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Amin Tuhan, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, hale. Sekali lagi, segala puji syukur. Amin. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bersama katakan haleluya, dan mari bersorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah, oh haleluya, soraklah haleluya. Bagi Tuhan Yesus, amin. Ada ucapan syukur naik hanya kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga, sebelum kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai akan diteguhkan dalam nikah yang kudus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan firman untuk keluarga yang baru. Dan oleh sebab itu, mari persiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk dengar firman Tuhan. Saya kembali undang kita semua untuk bangkit berdiri dan nyanyikan sebuah pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami, dan biar kita boleh mengerti kebenaran firman-Nya yang selalu mendatangkan kekuatan yang baru, yang selalu memberikan kita semangat yang baru. Allah Roh Kudus, penuhi kami hari ini Tuhan. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku.
menyembah Tuhan di tempat ini, nyatakan kebaikan Tuhan. Orang ku sanjung, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir akan memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan, pakai dengan urapan dan kuasa Tuhan. Setiap perkataan firman akan menghidupkan kami semua, menguatkan kami, memberi semangat yang baru. Terlebih kami semakin hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita dengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta David Ibrahim. Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini di dalam peneguhan pemberkatan nikah dari saudara Gio dan Edith. Puji Tuhan, cerah mukanya, hari penuh sukacita, senang. Ya, kedua orang tua, keluarga, saya rasa kita semua senang pada hari ini karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga Tuhan yang sudah mempertemukan Gio dan Edith untuk kemudian mereka saling mengasihi dan seterusnya kita perhatikan mereka memasuki rumah tangga. Dan pada hari ini kita akan mendoakan supaya Tuhan memberkatinya. Sebelum kita lakukan peneguhan pemberkatan nikah ini, maka saya ingin membaca sebuah kisah dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 saudara sampai ayat yang ke-11. Ayat-ayat yang tidak biasa, tidak asing buat kita, saudara, berhubungan dengan pernikahan ini. Dan saya ingin bacakan kisahnya, dan 1-2 bagian saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Berkata demikian, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kisah ini kita perhatikan dicatat sebagai tanda atau mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mulai pelayanannya. Saudara, dia menjelma menjadi manusia, dan kemudian ketika dia memulaikan pelayanannya, maka mukjizat pertama yang diadakan justru dalam pernikahan. Jadi saudara, kita melihat dalam pernikahan. Oleh sebab itu ketika Yesus diundang untuk hadir dalam pernikahan atau perkawinan di Kana itu, dia datang, dia hadir. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan juga saudara Gio dan Edith dan juga keluarga khusus mengadakan ibadah untuk peneguhan. Saudara, untuk didoakan, berdoa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah sebuah undangan untuk Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Saudara, ada banyak hal yang menarik sebenarnya dalam kisah ini. Saudara, kalau sedikit kita mulai pada ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Disebutkan pada hari, saudara, ketiga ada perkawinan di Kana. Saudara, sebenarnya yang dimaksud dengan pada hari yang ketiga, pada saat itu adalah hari Selasa. Kenapa, saudara? Sebab bagi orang Yahudi, pada hari ketiga mereka kembali pada hari penciptaan, saudara. Maka pada hari ketiga, mulai dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, maka di sana, saudara, dua kali Allah berkata bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ayat 10. Yang kedua dikatakan ayat 12, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau dalam penciptaan hari pertama, kedua, keempat, kelima, dan seterusnya, saudara, satu kali disebutkan Allah melihat semuanya itu baik, maka khusus pada hari yang ketiga ini, maka dikatakan dua kali disebutkan Allah melihat semuanya itu baik. Dan oleh sebab itu, saudara, pada umumnya orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menikahkan anaknya pada hari yang ketiga. Saudara, itu dianggap sebagai hari yang baik. Itu dianggap sebagai hari yang lebih baik dari yang lain, saudara, dan itu yang mereka lakukan, saudara, pada saat itu. Saudara, setiap manusia dia ingin diberkati. Saudara, dan tidak salah, saudara, itu baik. Apalagi kalau kita menginginkan berkat itu datang dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, dalam pernikahan ini juga, saudara, maka kita ingin mendoakan. Kita ingin diberkati Tuhan, khususnya kedua mempelai. Saudara, mereka ingin diberkati. Saudara, apalagi kalau diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini sangat penting. Dan untuk hal itu, saudara, maka kita perlihat dalam kisah ini, tidak hanya mereka, saudara, rayakan itu pada hari yang ketiga, justru kuncinya, saudara, terletak dalam ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, dan kita melihat di dalam bagian ini bahwa
saat mereka mengundang Yesus dan Yesus ada di tengah-tengah perkawinan itu, justru ini saudara yang menjadi kunci dari keberhasilan, dari kebahagiaan, dari sukacita saudara dalam pernikahan tersebut. Sebab apa yang kita baca tadi, saudara, ketika sementara perkawinan ini berlangsung, maka ada sesuatu yang tidak diharapkan, ada sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Saudara, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Jadi sementara pesta itu berlangsung, saudara, ada sesuatu yang mereka tidak harapkan terjadi, saudara, yang dilihat oleh Maria pada saat itu. Saudara, Maria melihat mereka kekurangan anggur. Terus kemudian Maria datang kepada Yesus, memberitahukan kepada Yesus mereka kehabisan anggur. Padahal kita perhatikan dalam kisah ini, ketika Tuhan mengadakan air berubah menjadi anggur, saudara, maka Tuhan katakan kepada para pelayan, cedoklah, kemudian berikanlah itu kepada pemimpin pesta. Saudara, jadi isilah tempayan itu dengan air. Kemudian ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, dalam pesta ini disebutkan ada pemimpin pesta. Ya, pemimpin pesta. Dan dalam sejarah, pemimpin pesta ini ditunjuk oleh dua mempelai, atau ditunjuk oleh keluarga dari kedua mempelai, di mana pemimpin pesta ini mereka kenal sebagai seorang yang mempunyai reputasi yang baik di dalam mengatur pernikahan. Jadi tanggung jawab dari pemimpin pesta ini, saudara, adalah dia mengatur pesta itu supaya berjalan dengan baik. Mengatur pesta itu berjalan dengan tertib. Saudara, ya ada mirip-mirip sama dengan IO sekarang gitu, saudara, ya. Terus kemudian lebih daripada itu, pemimpin pesta ini, saudara, juga mengatur makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu diatur supaya dilaksanakan tepat pada waktunya. Saudara, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Jadi dia atur semuanya. Terus kemudian juga mengatur ketertiban sementara pesta itu berlangsung. Dan pemimpin pesta ini adalah orang yang bertanggung jawab menambah air, saudara, untuk mencampur anggur yang dibagikan. Jadi, saudara, pemimpin pesta ini adalah seorang yang pandai mengecap air anggur. Jadi dia bertanggung jawab dari awal sampai pada akhirnya. Semua sudah dipersiapkan. Semua sudah, saudara, diatur begitu rupa.
baik yang hadir, baik kemudian saudara segala ketertiban, keteraturan, kemudian saudara makanan minuman yang disediakan, khususnya anggur pada saat itu yang merupakan puncak saudara sebagai sukacita dari pesta itu sudah diperhatikan, diatur begitu rupa. Tetapi sesuatu hal yang saya katakan tadi tidak diharapkan, tidak seperti diinginkan terjadi. Sementara pesta itu terjadi, berlangsung, tahu-tahu Maria melihat mereka kekurangan anggur. Saudara, mereka kekurangan anggur. Sudah dipersiapkan. Sudah, saudara, direncanakan dengan baik. Sudah dihitung, sudah, saudara, diadakan segala sesuatu yang dibutuhkan itu sudah disiapkan. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, kekurangan air anggur. Kekurangan sesuatu yang sangat vital pada saat itu. Dan itu yang terjadi. Saudara, berbicara soal kekurangan ini, buat manusia biasa, sering kita dengar, kurang ini, kurang itu. Saudara, kekurangan terjadi dapat di sini, dapat di sana. Dan sesuatu yang selalu saudara tidak baik, kalau sampai terjadi kekurangan. Bukan cuma kekurangan, tetapi kemudian juga kehabisan. Saya pernah katakan kepada kedua mempelai bahwa kalian membangun rumah tangga. Ingat bahwa kalian membangun rumah tangga dari dua pribadi yang belum sempurna. Karena belum sempurna, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan yang harus dikenal satu dengan yang lain. Tetapi tidak boleh tetap tinggal dalam kekurangan dan kelemahan tersebut. Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ada banyak kekurangan yang terjadi. Itu biasa, apalagi secara rohani. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kekurangan atau semakin pendek terhadap kemuliaan Allah. Ini semua manusia. Saudara, dan di sini kita lihat secara lahiriah dalam pesta ini, mereka kekurangan air anggur. Mereka kehabisan air anggur. Dan satu keuntungan yang besar, di sana ada Yesus yang diundang dan ada Maria. Nah, sisi yang perlu kita pelajari dari Maria ini adalah, saudara, jadi ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus atau Maria berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Coba kita perhatikan, saudara, Yesus menjadi salah satu undangan. Kalau di sini keluarga, kedua belah. Tapi nanti misalkan dalam perjamuan, Yesus itu menjadi salah satu undangan yang diundang. Mereka, Yesus dan murid-murid bukan anggota keluarga. Saudara, salah satu yang diundang. Jadi salah satu yang hadir. Terus kemudian kita perhatikan, Maria melihat mereka kekurangan air anggur, terus kemudian semakin berat sampai habis. Seharusnya Maria datang kepada pemimpin pesta. Ada pemimpin pesta kok, yang telah dipilih, yang telah diminta untuk mengatur pesta. Sewajarnya, saudara, Maria datang kepada pemimpin pesta. Kalau tidak kepada pemimpin pesta, ya datang kepada keluarga. Beritahukan kepada salah satu anggota keluarga untuk memberitahu, saudara, mereka kehabisan anggur. Dalam sebuah pesta yang pernah saya hadiri, saudara, tidak kehabisan, cuma pelayan lambat untuk mengganti, saudara, makanan yang kurang. Dan saya perhatikan kakak dari orang tua, kakak laki-laki dari orang tua mempelai wanita pada saat itu
Dia langsung datang, saudara. Langsung datang dan dia berbicara. Saya perhatikan ini kurang, sudah ini lambat. Coba cepat dikeluarkan. Itu dari keluarga, saudara. Tetapi kita lihat di sini ketika mereka kehabisan air anggur, Maria tidak datang kepada pemimpin pesta yang memang punya tugas untuk mengatur semuanya. Tidak datang kepada anggota keluarga, orang tua, saudara, atau bahkan mempelai. Tapi dia datang kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa? Kok dia tidak datang kepada pemimpin pesta dan keluarga? Sedangkan Yesus pada saat itu, saudara, dia hanya salah satu dari para undangan yang hadir. Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, maka hal ini sudah biasa dilakukan oleh Maria dalam kehidupannya. Saudara, Maria tahu siapa Yesus ini. Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bagaimana berulang kali dicatat dalam Alkitab bahwa Maria menyimpan segala sesuatu itu dalam hatinya. Saudara, dari banyak catatan dalam Alkitab, saya ingin baca saja dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kita lihat ada berita dari para gembala ketika Yesus lahir. Bagaimana para gembala ini didatangi oleh malaikat Tuhan dan para malaikat memuji Tuhan dan berbicara kepada mereka tentang Yesus yang dilahirkan ini. Mereka pergi, saudara, ke Bethlehem dan mereka menjumpai tepat seperti yang disampaikan oleh para malaikat ini kepada mereka. Dan ketika mereka utarakan itu, saudara, Alkitab berkata Maria simpan perkara itu di dalam hatinya. Saudara, ini yang terjadi ketika Yesus masih, saudara, baru dilahirkan. Dalam Injil Lukas, saya lompat saja, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kembali dikatakan, ketika Yesus berusia 12 tahun, dia ada dalam bait Allah. Dia tidak ikut pulang, saudara, bersama dengan orang tua, dan kemudian dicari-cari oleh orang tua. Kemudian orang tua Yusuf dan Maria menemukan dia sedang ada di dalam bait Allah, dan kemudian bersoal jawab dengan para pemimpin agama, saudara. Terus kemudian, namanya juga orang tua, termasuk khususnya Maria. Dikatakan, bagaimana papamu, ayahmu, dan aku? Saudara, mencari. Disebutkan mereka sudah takut, mereka gelisah, diungkapkan itu oleh Maria kepada Yesus. Yesus menjawab, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Saudara, dan Alkitab berkata, kembali Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Setelah itu sampai dia usia 30 tahun, Yesus ada bersama dengan Maria. Saudara, dan saya percaya kita melihat dari sejak kecil, belum lagi kita dengarkan bagaimana Maria, saudara, melihat orang-orang majus menyembah kepada Yesus. Bagaimana Maria melihat nubuat daripada Simeon, daripada Hana, cerita dari murid-murid dan lain sebagainya. Saudara, dan saya percaya menjadi pengalaman dalam hidup Maria, saudara, bagaimana dia biasa, saudara,
berhadapan dengan banyak masalah, banyak persoalan di dalam hidupnya. Kalau dia ada pertanyaan, dia datang kepada Yesus. Dia ada masalah, dia datang kepada Yesus. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Sehingga ketika pesta itu berlangsung dan mereka kekurangan, bahkan kehabisan air anggur, Alkitab mengatakan Maria datang kepada Yesus. Memberitahu hal itu kepada Yesus. Mereka kehabisan air anggur. Mereka kekurangan. Saudara, demikian juga kiranya Gio dan juga Edith. Jadikan Maria juga sebagai sebuah teladan. Kalau ada kekurangan, sesuatu di dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu, ada persoalan, ada masalah, biasakan. Jadikan datang kepada Yesus sebagai sebuah kebiasaan. Lari kepada Tuhan. Cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ketika datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan kecewakan. Tuhan tidak akan permalukan. Saudara, ketika itu Yesus katakan kepada Maria, "Hai ibu, waktuku belum tiba." Tapi Maria percaya bahwa Tuhan Yesus akan tolong. Oleh sebab itu dia pergi kepada para pelayan. Saudara dan kawan, di situ ada 6 tembayan untuk pembasuhan orang Yahudi. Maria katakan, "Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jangan berdebat, jangan menyanggah dan apapun juga. Pokoknya apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Yesus menyuruh para pelayan mengisi tempayan itu penuh dengan air. Saudara, dan menurut sejarah, saudara, itu ada 6 tempayan. Satu itu tempayan isinya air untuk pembasuhan kaki, saudara. Jadi isinya itu tidak tepat, tetapi antara 75 liter sampai 125 liter. Satu tempayan. Dan kalau 6 tempayan, saudara, itu dikalikan ya antara 450 liter sampai 600 liter. Anggap aja 500 liter. Isi, cedok, berikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta rasa, air itu berubah jadi anggur. Dan langsung pemimpin pesta itu dapat membedakan kualitas dari 2 macam anggur. Anggur yang dia sudah buat untuk dibagikan kepada para undangan. Dan sekarang anggur yang dia dapatkan. Saudara, dan dia katakan bagaimana anggur yang dibuat oleh Yesus ini kualitasnya jauh lebih baik. Kenapa engkau simpan anggur sampai akhir? Pada umumnya, biasanya, dan itu dunia, saudara, dikatakan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, kata baik itu yang terbaik. Jadi kita lihat ketika dia kecap, dia langsung dapat membedakan sebab dia biasa. Seorang yang merasakan mencampur anggur, minum anggur, biasa. Dia tahu dan dia katakan ini anggur yang terbaik. Sehingga pesta itu berjalan dengan ramai, dengan meriah, penuh sukacita, penuh kebahagiaan karena Yesus ada di sana. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Banyak hal, bukan berarti gak ada masalah. Bukan berarti gak ada persoalan. Sudah dipersiapkan, sudah diadakan persiapan segala sesuatu. Tetap aja ada kekurangan. Saudara, dan itulah manusia. Tetapi kalau itu pun terjadi, di sana ada Yesus, pasti beres. Tuhan akan tolong. Tuhan akan selesaikan. Dan Tuhan akan jadikan keluarga yang dibangun semakin berbahagia, semakin baik. Saudara, Tuhan punya yang lebih baik dari dunia ini. Ya,
dan Tuhan selalu mempunyai lebih baik dibandingkan dengan semuanya. Ya. Kalau manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Anggur yang disediakan terbatas, tapi kalau dari Tuhan tidak terbatas. Lebih dari cukup. Itu adalah Tuhan. Jadi, jadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup, dalam keluarga. Biasa lari kepada Tuhan Yesus. Maka saya percaya tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, kita nyanyikan sebuah pujian. Dari semula telah kau tetapkan, semua baik, semua baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau jadikan hidupku berarti. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya tidak tahu apakah selama berpacaran sampai mau menikah pernah menyanyi bersama. Tapi pagi hari ini nyanyikan lagu ini bersama. Dengarkan, kita dengarkan mereka nyanyi bersama pada saat ini. Dari semula thank you.
semua baik. Bersama-sama semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa kami yang ada di dalam sorga, setelah mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan, kekurangan, kelemahan yang ada dalam hidup kami, sering kami merasakan mengalami masalah, persoalan, kekurangan dalam kehidupan ini. Tetapi firman-Mu mengajar kami untuk kami datang kepada Tuhan. Untuk kami lari kepada Tuhan. Untuk kami mengundang Engkau dalam setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Engkau adakan mujizat-Mu di tengah-tengah perkawinan di Kana, Engkau juga datangkan mujizat-Mu dalam kehidupan Gio dan juga Edith Tuhan, yang akan Tuhan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kedua orang tua, baik orang tua Gio maupun Edith Tuhan, yang telah membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, yang telah menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga ketika mereka Tuhan telah bertumbuh dan tiba waktunya membangun keluarga, mereka membangunnya di dalam Engkau. Mereka telah memuji nama-Mu, mereka telah mengagungkan Engkau bersama-sama, dan biarlah Tuhan mulai saat ini segala sesuatu akan dijalankan, dikerjakan dengan bersama-sama. Ikat mereka terus dengan kasih-Mu, ikat mereka terus dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi suami istri yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu ditinggikan untuk selamanya, dan kami percaya Engkau berkati kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Hadirin ini tetap, tapi Gio dan Edith tetap berdiri terus berhadapan. Dan saya mau minta cincin dari kedua mempelai. Saudara, mereka akan memasukkan cincin, dimulai dengan Gio kepada Edith. Dan sebelum memasukkan cincin ini, mereka akan saling mengucapkan janji dulu. Jadi Gio akan ucapkan janji kepada Edith. Setelah janji selesai diucapkan, baru kemudian cincinnya dimasukkan. Di hadapan Tuhan, orang tua dan jemaat, keluarga, ucapkan janji. Ya. Yeah. I, Giovanni Dustin, take you, Edith Raharja, to be my lawfully wedded wife.
to have and to hold from this day forward, for better and for worse, in sickness and in health, in riches and in poor, in joy as well as in sorrow. I promise to love you unconditionally, to support you in everything, to honor and respect you, to laugh and cry with you, and to cherish you till death do us apart. Di jari manis ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, Edith kepada Gio sama, ucapkan dengan tegas. I, Edith Raharja, thank you Giovanni Dustin to be my lawfully wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, in sickness and in health, in richer and in poorer, and in joy as well as in sorrow. I promise to love you unconditionally, to support you in everything, to honor and to respect you, to laugh and to cry with you, and to cherish you until death do us apart. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God before us, God beside, God within us abide. God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. Puji Tuhan, itulah pujian dari Inka, Father, we
commit to you. Dan sekarang kita akan teguhkan kedua mempelai dalam pernikahan ini. Akan kedua tangan letak, dapat catatan tangan letak, ya. Sekarang sebagai hamba Tuhan, maka saya meneguhkan Giovanni Dustin dan juga Edith Raharja di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini menjadi suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berlutut. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan doakan kedua mempelai. Mari bersama-sama kita doakan kedua mempelai supaya Tuhan berkati mereka mulai pada hari pertama mereka menjadi suami istri dan untuk selamanya. Puji Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, bersama-sama dengan seluruh keluarga yang ada pada saat ini, kami berdoa dan mendoakan Tuhan Gio dan Edi Tuhan, yang pada saat ini telah menjadi suami istri yang sah mulai pada hari pertama. Mereka menjalani hidup mereka sebagai suami istri, membangun keluarga mereka. Maka kami minta Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, kuasa dan ajaib itu, sebab kami percaya tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kami ada di dalam Engkau dan bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan rohani dan jasmani yang Kau limpahkan kepada kedua kekasih kami, kepada Gio dan Edi Tuhan sebagai suami dan istri. Berkat Tuhan rohani dan jasmani Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah. Beri kekuatan, beri kesehatan, jaga lindungi mereka semua. Dan Tuhan tolong mulai dari hari pertama keluarga mereka, mereka bangun di dalam Engkau dan sampai seterusnya. Kiranya kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, akan selalu menciptakan suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka. Ikat mereka dengan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka terus hidup sebagai suami istri yang rukun, yang tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, memuliakan Engkau. Dan berkat Tuhan rohani dan jasmani limpahkan terus sampai selama-lamanya. Nama-Mu dipermuliakan untuk selamanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah harapan dalam hidup mereka. Engkau punya segala-galanya untuk segala sesuatu yang mereka perlukan. Engkau mempunyai banyak untuk segala perkara yang mereka butuhkan sampai dalam kekekalan. Oleh sebab itu limpahkan, berikan itu Tuhan, supaya mereka hidup berkelimpahan di dalam Tuhan mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan berhadapan lagi, kita akan melihat sekarang Gio akan buka cadar tirai pelan-pelan yang pelan-pelan ya terus dirapikan. Puji Tuhan ya, sekarang boleh dicium pipi kiri, pipi kanannya.
dipikiri dulu. Terus keningnya belum, keningnya. Nah, ini yang terakhir baru wedding kiss-nya. Saya mesti ikut fotografer. Kalau mereka belum bilang stop, nggak boleh stop dulu. Nah, ini dia. Ya, fotografer udah siap ya? Ya, siap ya? Oke. Sudah? Oh, sudah. Dia sudah, kalau belum saya suruh ulang lagi. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Gio dan Edith untuk keluarga yang dibangun dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan jawab semua doa yang kita naikkan kepadanya. Kita berdiri sekali lagi. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Besar anugerahmu melimpah kasihmu. Besar anugerahmu,
besar anugerah-Mu. Mari kita berdiri. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin besar anugerah-Mu. Akhir ibadah peneguhan pemberkatan nikah Gio dan Edi, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Semua adalah anugerah Tuhan, dan karena pimpinan-Mu, Engkau juga yang telah menyertai dari awal sampai pada akhirnya, kami boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau, karena Tuhan yang sempurna melakukan pekerjaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan ini. Terima kasih, berkati seluruh keluarga yang hadir, semua yang ada pada saat ini, biarlah berkat Tuhan rohani dan jasmani Engkau limpahkan atas seluruh umat-Mu. Semua acara yang masih akan berlangsung kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, penjagaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan nyata untuk semua acara yang diadakan sampai pada selesainya. Nama Tuhan ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah tinggalkan tempat ini bersama-sama, berpisah satu yang lain dengan yang lain di dalam berkat nama dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, dan sebelum saya serahkan, saya akan memberikan dulu surat pernikahan yang nanti belakangnya akan ditandatangan sama Gio dan Edith. Nanti belakang belum ditandatangan, belakangnya ditandatangan ya. Terus kemudian juga ada fotokopi untuk catatan sipil, tolong diterima. Dan juga ada satu kenang-kenangan dari gereja, ini Alkitab, harganya murah tapi isinya yang mahal. Ya, puji Tuhan, ya, saya harap dibaca berdua, kemudian dilakukan di dalam keluarga. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, saya rasa sampai sekian, dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Pendeta David Ibrahim sudah memimpin pemberkatan pernikahan antara Gio dan juga Edith. Mungkin mau foto dulu? Silakan. Kita akan persilakan untuk Bapak Pendeta untuk dapat foto dulu ya. Kita akan capture dulu, mengabadikan momen dari Gio dan juga Edith. Baik, untuk keluarga nanti akan kita juga ada sesi foto.
Baik. Kita foto sekali lagi. Sorry. Dengan hand booking. Oke. Baik. Oke, tahan dulu. Sudah? Oke. Baik, terima kasih Bapak Pendeta David Ibrahim sudah memimpin pemberkatan pernikahan hari ini dan juga teman-teman. Dan tentunya hari ini terima kasih buat teman-teman yang juga live streaming hari ini di YouTube. Tentunya kita juga mengucapkan selamat untuk Gio dan Edith. Mungkin yang di sini kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk Gio dan juga Edith. Untuk teman-teman yang ada di YouTube bisa tepuk tangan digital tentunya di sana ya. Tentunya hari ini buat Anda yang hadir, kita mengucapkan terima kasih. Buat yang di YouTube juga terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk merayakan kebahagiaan bisa capture layar kaca Anda dan juga mention Gio dan Edith. Jangan lupa hashtagnya adalah Gio Got Married. Nah, tentunya hashtag tersebut bisa Anda gunakan untuk posting di sosial media Anda. Dan buat Anda yang ingin membagi kebahagiaan dengan memberikan angpau digital, tentunya nanti akan ada QR code yang bisa Anda gunakan untuk membagi kebahagiaan untuk Gio dan juga Edith ya. Hari ini kita akan tutup dulu untuk teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anthony Stephen, kita pamit undur diri. Mungkin boleh dadah-dadah dulu ya buat teman-teman yang ada di YouTube ya. Nah, terima kasih semuanya sudah hadir. Dan tentunya kita akan melanjutkan acara yang ada di Hermitage. Tentunya terima kasih buat teman-teman yang di YouTube. Kita sampai jumpa lagi di hari nanti.